Ini pagi-pagi ada yang harum, yang mana ya? Ini bukan. Oh, bukan, bukan. Mana ya? Coba lihat di atas ini. Mungkin di atas. Nah, ini kayaknya. Oke, kita ambil, teman. Ya, kita coba turunkan. Ini nangka mini ya, cukup pendek, jadi bisa hanya dengan pakai kursi bisa kita ambil. Ini tidak terlalu besar ukurannya. Nanti coba kita lihat isinya. Wow, udah kuning banget. Kita bersihkan dulu getah-getahnya supaya tidak terlalu banyak. Ini kuning merona. Semangat menanam ya, karena setiap kali kita menanam pasti ada harapan untuk panen. Kapanpun, sekecil apapun. Demikian pula dengan menanam kebaikan. Jangan harap bisa panen ketika kita tidak mulai menanam, kecuali panennya di pasar. Halo, halo, halo.